Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabia Channel. Channel yang berisi tentang seni budaya, tradisi Jawa, wisata religi, dan kearifan lokal Kota Kudus tentunya. Pada siang hari ini, kita tengah berada dalam acara Festival Langgar Dalem Tempo Dulu. Desa Langgar Dalem, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, mengadakan Festival Langgar Dalem Tempo Dulu selama 3 hari pada tanggal 23 sampai 25 September 2022. Lokasi festival berada di sebelah jembatan Kaligelis atau bekas pasar barang bekas lama. Acara itu digelar untuk mengenalkan masa keemasan Desa Langgar Dalem. Acara yang diprakarsai oleh Karang Taruna Desa Langgar Dalem ini menampilkan kurang lebih 26 stan UMKM dan kuliner yang meramaikan festival tersebut. Bahkan pihak panitia juga menyediakan beberapa makanan jadul khas Langgar Dalem yang sulit ditemui di masa sekarang ini, di antaranya serapah, puli kotokan, dan nasi jangkrik. Selain stan UMKM dan kuliner, dalam acara tersebut juga ada penjualan sembako murah, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba mewarnai bagi anak-anak, lomba fashion show anak, musik, galeri foto zaman dulu, serta drama teater. Diharapkan dengan adanya acara ini, masyarakat bisa mengetahui beberapa potensi wisata yang ada di Desa Langgar Dalem tersebut. Seperti apa suasana acara Festival Langgar Dalem Tempo Dulu siang hari ini? Selamat menyaksikan.
Demikianlah sekilas acara Festival Langgar Dalem Tempo Dulu pada siang hari ini. Terima kasih telah singgah di Widi Sabian Channel. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama dan tempat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.